Hai, aku Tiara Taradipa and welcome back to my YouTube channel. Hai semuanya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya aku balik lagi ke YouTube setelah sekian lama menghilang. Dan akhirnya sekarang udah bisa lagi bikin video, alhamdulillah. Nah, untuk memulai video aku setelah lama aku gak update-update video lagi di YouTube, aku bakal mulai ke video tutorial yang ringan-ringan dulu aja. Aku hari ini mau bikin look yang aku juga belum tahu sih mau bikin look kayak gimana. Cuman aku punya beberapa produk dari brand yang hampir aja aku nggak pernah pakai brand ini, produk-produk dari brand ini, tapi akhirnya aku pakai karena aku udah beli dan mau bikin video waktu itu, cuman belum bikin-bikin juga dan akhirnya baru bisa sekarang. Dan produknya itu adalah dari brand Emina Cosmetics. Nah, aku mau bikin look dari produk-produknya Emina. Ini aku literally hampir nggak pernah pakai produknya Emina, padahal ini katanya pada banyak yang suka gitu kan, katanya bagus, cushionnya bagus, terus yang blush onnya juga bagus. Cuman hari ini aku nggak pakai semua produk Emina, enggak, cuman beberapa aja. Cuman aku mau bikin tetap look yang selengkap mungkin dan insyaallah sebagus mungkin. Produknya apa aja sih? Yang pertama aku di sini punya cushionnya yang orang juga udah pada suka banget ini. Emina Bear With Me Mineral Cushion. Ini aku ambil shade yang paling tinggi, yaitu yang light nomor 01. Terus yang kedua aku juga di sini punya Star Lash. Ini mascara. Terus aku di sini alisnya pakai Top Secret Eyebrow dari Emina yang powder. Terus yang terakhir di sini aku punya lip creamnya, ada Cream Mate. Nah, 4 produk ini aku bakal jadiin untuk tutorial makeup video hari ini. So, buat kalian yang penasaran, aku bakal bikin look apa pakai produk-produk ini. Just keep on watching and let's get started. Oke, aku bakal review dikit, cuman ini mungkin sebenarnya udah banyak yang review juga untuk segi packaging dan semuanya itu. Ini kayak gini. Langsung aja. Aku reviewnya mungkin di bagian kualitasnya aja kalau dipakai sama aku ya. Mudah-mudahan cocok. Nih, kayak gini ya kan, udah pada tahu warna pink sama putih lucu. Bener-bener literally teenager banget. Nih kalau dibuka masih di seal kacanya, terus ini swatchnya lucu biasa Emina gitu, ada tulisan di sini. Ini tuh kalau dibuka tetap ada sealnya. Ini aku buka dulu apa isinya. Ini aku mau lihat ini swatch. Nah, itu warnanya, semoga cocok di kulit muka aku. Langsung kita cobain aja. Oke, sebelum aku mulai, aku mau terus ingetin ke kalian kalau kalian mau mulai makeup, jangan lupa untuk pakai skincare. Dulu sebelum aku concern sama skincare itu, aku kayak bodo amat gitu loh, kayak selama ini nggak bermasalah ya udahlah aku nggak pakai apa-apa. Cuman ternyata salah, karena kulit muka kita juga perlu perawatan ya, karena tetap harus dijaga kalau kalian mau kulit kalian tetap bagus, tetap sehat. Oke. Bikin kulit aku lebih cerah sih kalau di kamera. Ini covernya lumayan juga kan, cerah, jadi cerah banget setengah sini cerah. Nah, aku mau coba tutupin dark circle aku nih yang gelap pakai ini, jadi nanti aku nggak pakai concealer lagi. Wow, nutup loh ini. Tuh ya nggak sih, ini bawah mata aku kan gelap banget nih. Tuh, beda banget. Bagus. Sejauh ini aku suka sih warnanya, masuk tuh, cerah jadinya. Terus coveragenya juga lumayan. Terus ringan juga dipakainya. Oke, segini aja kayaknya udah cukup. Aku mau lanjut lagi. Aku mau pakai alis yang powder. Kita coba. Ini lucu ya, ini packagingnya gini nih. Ininya tuh udah bagian pernah aku congkel-congkel, aku pengen cobain. Ini ternyata kayak buat ngelurusin, ngeberdiriin alis. Pertama-tama sebelum kita mengarsir alisnya, aku di sini ngelihat ada spoolie kecil sama yang ini kayaknya buat begini ya, buat kayak bagian ngangkat alisnya gitu biar lebih natural nanti.
kayak gini. Aku mau coba. Ini diambilnya kayak agak banyak aja. Oh, ini cuman aku buat pakai kaca doang ya, pakai makeover. Kita coba. Ini alis depan, bulu-bulu yang depan diangkat-angkat gitu. Terus ini ikutin arah alisnya, arah rambutnya, arah rambut alisnya. Oke. Terus kita lanjut untuk narsir bentuknya. Kita sekarang bikin bentuknya. Aku biasa bikinnya dari ujung dulu kalau pakai powder. Kan? Oke, lanjutin. Ini aku pakai warna yang tengah sini ya. Aduh nggak kelihatan. Aku pakai warna yang tengah sini yang tua, baru nanti ke depannya pakai ini. Jadi kalau kalian mau coba juga ngalis pakai powder yang teksturnya powdery gini, jadi bikin rangkanya tuh dari ujungnya dulu biar ke depan tuh makin lebih natural nanti kelihatannya kan. Bikin rangkanya dulu kayak gini dari belakang, semakin diarsir pelan-pelan aja kayak tipis-tipis gitu. Disesuaikan sih sama keinginan kalian, tapi juga jangan terlalu tebel banget. Ini juga sih coklat tuanya nggak terlalu tua banget, jadi kayak masih oke-oke aja. Kalau emang mau cuman pakai warna yang ini boleh, tapi kalau nanti mau di mix sama ini juga nggak apa-apa. Karena ini coklatnya bagus sih, coklatnya bagus banget kalau menurut aku. Nggak terlalu pekat, nggak terlalu tua, coklat tua, dark gitu, nggak. Cuman juga nggak terlalu muda. See? Oh iya sih, pakai powder tuh bagus deh. Oke, udah kayak gini, aku mulai pakai coklat yang sini, yang mudanya. Bagian dalam. Jadi sebelah kanan, aku suka banget. Sumpah aku suka banget sama alisnya. Ya ampun, warnanya tuh natural banget. Bener-bener cocok banget hari-hari ini Emina. I love it. Warnanya mantul. Jadi hari ini aku eyeshadow dan blush onnya aku mau pakai si lip cream ini untuk bagian mata, eyeshadow sama bibir. Praktis kan? Ini caranya aku biasa gini ya. Ini kan suka ada bagian bekas-bekas si cushion nih. Diginiin dulu, diratain dulu. Baru udah deh tinggal ditek aja. Gini. Gini. Tinggal di blend. Ini yang nomor berapa ya? 02. Tinggal di blend. Ini tujuannya untuk biar lebih fresh aja, nggak pucat gitu. Kalau kurang, kalian tinggal tambahin. Cuman kalau aku kayak segini udah cukup. Lanjut sekalian nih, kita ke blush on. Sama caranya dituk-tuk aja. Gini, udah di blend. Tuh, cantik kan warnanya kalau dijadiin buat blush on. Yang 02 sih aku paling suka. Udah, segini aja blush onnya.
kalau mau ditambahin silahkan, mau dikurangin juga tinggal di blend lagi gitu. Aku sekarang mau lanjut lagi ke lip cream untuk dipakai ke seharusnya ke bibir. Terakhir, aku mau pakai maskaranya yang Starlash. Ini aqua mascara. Nih. Kayak gini bentuknya. Ini Starlash. Wow, I love it. Kan aku gak pakai penjepit dulu, dia tapi bisa ngangkat gitu. Cool! Suka banget! Nah, ini dia final look dari produk-produk yang aku pakai dari brand Elmina Cosmetic, dan aku ternyata suka banget, sumpah aku suka banget sama produknya ini. Buat kalian yang remaja-remaja yang mau ke kantor juga bisa, terus kayak kalau yang mau kuliah juga bisa ke kampus, ini the best banget kalau dijadiin buat daily makeup. Ini bagus banget, ini gampang, nggak perlu banyak waktu, simple. Aku cuma pakai 4 produk untuk satu seluruh muka. Pokoknya kalian bisa banget ini jadiin sebagai daily makeup kalian. Oke, semoga kalian juga suka sama look aku kali ini dan bisa ngikutin juga nanti kalau mau berangkat kantor atau ke kampus atau daily makeup kalian. So, jangan lupa untuk like, subscribe, and comment di bawah sini. Dan kalian juga boleh banget kasih aku saran, advice, dan semuanya. Kira-kira tutorial apa lagi sih yang bisa aku bikin videonya? So, thank you so much for watching and see you guys on my next video.